Halo sahabat sports, kembali lagi di Klasemen TV. Berikut adalah hasil Piala Menpora 2021 Minggu 21 Maret 2021 babak grup serta klasemen, top skor, top assist, yellow and red card dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasemen TV. Hasil Piala Menpora babak grup Minggu 21 Maret 2021. Arema Malang imbang 1-1 versus Persikabo Bogor, sedangkan PSIS Semarang imbang 3-3 versus Barito Putra. Berikut adalah klasemen grup Piala Menpora 2021. Top skor Piala Menpora 2021, Ahmad Nufiandi, Dedi Santoso, Pandi, Hari, Komarudin, Ronald, Bayu, Pradana, dan Rizky Pora mencetak gol 1. Sedangkan untuk top asis Piala Menpora 2021, Wawan Hendrawan, Pratama Arhan, Andreas, Ferdian, dan Ferdiansah mencetak asis 1. Inilah daftar yellow card Piala Menpora 2021. Untuk jadwal berikutnya Piala Menpora 2021, Senin 22 Maret 2021. Bayangkara FC versus Borneo FC pukul 15.15. Persija Jakarta versus PSM Makassar pukul 18.15. Sementara untuk jadwal Piala Menpora, Selasa 23 Maret 2021. Madura United versus PSS Sleman pukul 15.15. Persebaya Surabaya versus Persik Kediri pukul 18.15. Sementara untuk hari Rabu 24 Maret 2021, Persiraja Banda Aceh versus Persita Tangerang pukul 15.15. Persi Bandung versus Bali United pukul 18.15. Semua pertandingan live di Indosiar dan aplikasi video.com. Terima kasih telah menonton video ini.